Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita akan merakit blok seher dari Vario 125 Ul. Hari ini Vario 125 Ul dan suara teketek dan ngebul parah. Dan ini kita sudah kita ganti seher baru dan sudah kita counter ya teman-teman. Tinggal kita perakitan. Dan ini juga cinder cop sudah bersih dan sudah saya sikir lagi dan sudah saya bersihkan. Tinggal kita rakit saja. Oke, kita mulai perakitan. Kita masang ring-ring sehernya dulu. Pertama ring cacing kita pasang dulu, atau ring oli ya teman-teman. Ini untuk ring yang hitam ini, yang di belakang teman-teman. Ini ada tulisannya yang di depan. Kita pasang klipnya. Oli ya teman-teman. Ini pakingnya udah kita kasih ya teman-teman. Pakingnya belakang itu pakai plat. Kebalik teman-teman. Ternyata rantai ketengnya itu di sebelah kanan ya. Rupa saya Vario ini. Vario 125. Sebentar, kita pasang dulu bawah ya. Ya, namanya juga manusia, ada kala lupa, ada kala ingat. Oke, kita pasang. Tak ya, Bung.
kuliah pertama, om, aku tuh motor kayak motor itu, kurang banget ya. Motor kayak kuliah pertama, kayak tadi loh, kayak tadi loh, malah kan kayak kawin. Karet, ini dia tensioner kita pasang. Ya. Ini paringnya sengaja saya lem ya untuk mengantisipasi apabila ada sedikit kebocoran apa biar nanti rapat. Rantai ketangnya ada di kanan ya teman-teman, ini Vario 125. Iya. Pilih-pilih sama bayare. Di belakang ada suara para maklar-maklar yang sedang mau acara motor itu ya. Biarin, kita fokus pada perakitan mesin saja. Lupa ini ngencenginnya nyilang ya teman-teman, biar rata. Tinggal kita pindah posisi ke sebelah kanan ya teman-teman, ini buat merakit rantai ketengnya. Oke teman-teman, tinggal kita pasang ini rantai ketengnya. Untuk pengetatan kita lurus ini aja ya teman-teman, luruskan spi magnet ke depan, sudah pasti top ini. Kalau ragu ya pasang magnetnya. Kita pasang ini ya, lurus ke depan, ini top. Kalau masih ragu, coba pasang magnet. Oke, kita pasang magnetnya biar nggak penasaran. Ini tanda garis ya, tandain ya. Nah, ini garisnya ke sini ya. Pas itu ini dan yang depannya top teman-teman. Jadi kalau yang sudah biasa nggak usah pasang magnet pun untuk melihat tanda topnya sudah paham. Ini spi magnet lurus ke depan, ini yang top, ini kan pas top ya. Untuk kencengin baut gear timing depan kita harus pasang ini dulu ya teman-teman, biar nggak loncat nanti katanya. Pasang dulu tuh.
kayaknya ini tensionernya udah agak lemah ini. Bapak terus nanti dulu, nanti kalau udah hidup suaranya kasar kita ganti. Tinggal kita kencengin kocang depan. Nanti kalau sudah kenceng kita pasang lagi pompanya. Ini daerah manet sengaja saya lepas ya untuk saya bersihkan karena spul dan manetnya kotor sekali. Nah biasanya kalau Vario 125 ganti ser yang dicopot depan ini saya copot di manetnya. Nah, ini teman-teman sebenarnya sudah saya rakit semua, tinggal naik mesin aja. Saya nyari water pumpnya karena water pumpnya ini rusak. Saya nyari puter-puter comal Pekalongan semua nggak ada, adanya imitasi. Yang punyanya itu mintanya ganti yang asli karena pompa airnya rusak ya, jadi airnya itu nyampur ke oli, jadi olinya campur air radiator, jadi harus ganti satu set water pumpnya. Tapi ternyata muter-muter nggak ketemu. Nah, sampai malam gini dulur. Oke, sampai di sini dulu, bersambung lagi besok biar kita nyari-nyari lagi. Kalau nggak temu ya kita online apa gimana biar nemu itu. Adanya yang imitasi soalnya, yang punyanya nggak mau yang imitasi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kukuireng.